Ya, selamat pagi. Bertemu lagi bersama channel Gembel Gendeng. Kali ini masih seputar budidaya ikan lele ya, teman-teman. Hari ini pagi kurang lebih jam 8. Kita coba cek dan review bibit ikan lele saya. Nah, ini kelihatan teman-teman ya. Tuh pada naik semua teman-teman karena di pagi ini belum saya berikan pakan teman-teman. Nanti biasanya jam 9. Konsisten teman-teman pemberian pakan bibit ikan lele saya tetap di jam 9 pagi. Dan ini nanti coba kita berikan pakan ya teman-teman, sambil kita review bibit ikan lele udah berapa besar. Ini kurang lebih udah 4 bulanan teman-teman, udah cukup lumayan. Tuh kelihatan teman-teman ya, habis hujan jadi udaranya adem seger. Nah ini teman-teman, tuh nah ini berhubung air udah seminggu teman-teman, seminggu kurang lah, ini hari Sabtu, ini hari Sabtu, jadi belum saya ganti lagi airnya ya teman-teman. Biasanya nanti habis saya berikan pakan, air saya ganti yang baru. Nah untuk pergantian air dibudidayakan lele dalam ember cukup mudah teman-teman, kalau ember yang sudah direnovasi seperti ini. Nah ini ada kerannya. Nah, cukup dibuka seperti ini teman-teman. Nah ini fungsi untuk pergantian air teman-teman. Nah buka buat ganti air yang baru, tinggal di atasnya dikucurin air dari keran ya teman-teman. Nah seperti itu. Nah, ini satu ember teman-teman, saya coba review yang satu ember. Nah embernya nggak terlalu besar, ukuran sedang, sederhana teman-teman, jadi bisa digunakan di teras depan, jadi tidak memakan tempat, cukup sederhana, ada kerannya, pergantian airnya juga mudah, perawatan ikan lele juga nggak terlalu ribet teman-teman kalau nggak terlalu banyak. Jadi satu ember ini kurang lebih diisi bibit ikan lele 60 sampai dengan 80 ekor teman-teman. Nah airnya sedang aja di kira-kira 60 atau 80 liter air untuk budik damber. Pemberian pakan terserah teman-teman, bebas. Kalau saya itu di pagi hari, sore hari, dan malam hari, menjaga kesehatan ikan tidak mudah mati, ikan juga, ikan lele tetap beringas. Nah, coba kita kasih pakan ya teman-teman ya. Nah, kita coba kasih pakan teman-teman. Tuh kelihatan teman-teman ya, alhamdulillah sehat semua teman-teman. Bibit ikan lele ini juga udah ukurannya udah lumayan teman-teman. Nah kita kasih pakan lagi teman-teman. Tuh kelihatan ya. Tuh.
Tuh kelihatan teman-teman ya. Tuh, alhamdulillah sehat-sehat semua teman-teman. Ini udah ukurannya udah sedang lumayan. Udah menuju siap panen teman-teman. Tuh kelihatan teman-teman ya. Ikan lele sehat semua teman-teman, alhamdulillah. Ini udah sebentar lagi udah siap panen teman-teman. Mantap teman-teman. Ya kurang lebih pagi hari ini review bibit ikan lele sambil cek bibit ikan lele udah ukurannya berapa. Terima kasih teman-teman, selamat menyaksikan video saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat bagi YouTuber pemula, semoga kedepannya YouTuber pemula sukses semua, amin. Kembali lagi nanti bertemu bersama channel Gembel Gedeng. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.